mangagi baroka. Assalamualaikum. InsyaAllah kita nak mula, sebelum mula kuliah pukul 5.30 ni, kita sembang-sembang dulu insyaAllah. Borak-borak dulu. Saya sukalah nak mengulangi lagi lah berhubung dengan program kuliah kita ni. Di mana kuliah kita ni sebenarnya dipancarkan melalui medium TikTok Rumah Ngaji Barakah. Channel Rumah Ngaji Barakah. Channel Rumah Ngaji Barakah. TikTok channel Rumah Ngaji Barakah. Dan kita berkuliah ini ataupun memberi kuliah ini daripada Healing Tempak Cardona, Glasgow. Cuma maklumat je lah, bukan apa. Di mana kita mengadakan kuliah ni pada setiap hari, sekiranya tiada perkara yang menghalang lah. Itu Malaysian. Saya sekarang ni duduk di Malaysian bersama dengan Malaysian Community of Glasgow. Maknanya komuniti Malaysia, maksudnya komuniti Melayu lah, orang Melayu di Glasgow ni. Di sini ada, kita ada persatuan. Itu persatuan orang Melayu di Glasgow ni. Dia ada presiden dia, dia ada jawatankuasa dia lah. Dan sekiranya ada apa ni, hari-hari perayaan agama, contohnya Maulid Rasul, Isra Mikraj sebagainya, kita akan berkumpul lah ramai-ramai. Kita sewa satu dewan, apa tu, kita kalau selawat lah, kalau kita ceramah lah. Kemudian di situ kita akan berjumpa dengan ramai masyarakat Melayu Islam di Glasgow ni. Kita bawa lah apa-apa, potluck, kita makan ramai-ramai situ. Kita makan sama-sama. Lepas habis program tu, kita makan, kita bawa lah anak-anak, adik-beradik. Simpan emas. Pakcik sekarang ni berada kat Glasgow. Glasgow, Scotland, United Kingdom. Glasgow. Cuma walaupun ada Glasgow, saya masih lagi mampu dan boleh mendeliver apa ni, ilmu ya, tak deliver emas. Terima kasih apa ni, simpan emas. Dan terima kasih juga ke yang lain, terutama sekali yang telah bagi gift pada saya tu. InsyaAllah, terima kasih, alhamdulillah, syukur. Moga Allah Ta'ala murahkan rezeki, insyaAllah. Jadi sambung balik jadi di situlah kita ada menyambungkan satu rahim, kita bertanya-tanya khabar, kita buat program dan sebagainya, makan-makan kan. Ramai sebenarnya, ramai penduduk Malaysia yang bekerja di sini. Tak kurang daripada 10 keluarga lah paling kurang yang bekerja, yang menetap kat sini. Yang ada dah 20 tahun, belah tahun, 10 tahun yang tinggal kat sini. Ya, insyaAllah sihat. Moga-moga sihat selalu, insyaAllah. Tuan-tuan pun insyaAllah sihat juga, saya doakan. Terima kasih ya, simpan emas. Tolong share dengan kawan-kawan kita. Betul, sini kalau kos hidup sini murah sebenarnya. Kalau kita pakai duit dia, maknanya kita kerja kat sini, kemudian kita hidup kat sini, murah lah, memang murah. Contohnya makanan murah, beras baru 50 sen sekilo. Kalau pakai sen lah, dia panggil pence, 50 sen. Ada yang murah mahalnya. Kemudian carrot tu 50 sen satu bekas. Murah, barang makanan memang murah. Maknanya saya semalam saya pergi ke satu tempat macam kita, pasar raya lah, di Jaya dan sebagainya. RM20 tu dua beg besar. Maknanya orang Temeloh kata, merengkek lah. Maknanya gini, minyak, kalau kita minyak masak, bukan minyak apa ni, sawit tu. Minyak macam matahari, minyak kacang sebagainya, baru dalam RM5, kita panggil pound, 2 pound, 3 pound, memang murah. Tapi kalau kita bawa duit Malaysia, memang mahal lah.
ya, nak nak tukar, nak convert. Tapi jangan kita convert. Kalau kita tak, kalau kita convert memang rasa mahal lah. Tapi kalau kita duduk kat sini, kerja sini, gaji sini, murah. Makanan je murah. Tetapi kalau kalau sewa rumah biasalah dekat kalau bandar raya ni memanglah tinggi 500, 700 itu kan 1000 lah. Itu pandai-pandai kita lah. Kos apa, kos elektrik dia tinggi. Tapi internet dia murah. Internet dia 10 pound, 20 pound, laju 100 Mbps. Oh murah, sini memang murah. Baik, insyaAllah ya. Okey, boleh. Nanti kita buat happy. Salah nak kerja kat sini mudah sangat. Mudah sangat. Cuma kalau nak kerja sini kena cari visa. Visa ada banyak. Visa tu tinggi sikit bayaran ni. Okey, kalau sakit di hospital kena bayar. Oh, semua percuma puan. Di sini cuma belajar percuma. Apa ni, hospital percuma. Ada kawan saya tu dia frena, dia nak melahirkan anak dan dia akan dia operate, dah dapat tarikh dah 7 Disember ni, free of charge walaupun dia orang Malaysia. Orang Malaysia free, satu sen pun tak kena bayar. Maknanya gini, contohnya kalau kita sakit, tapi kita sakit kita tak boleh pergi walk-in. Kita tak pergi walk-in. Okey, ubat kena belilah, ubat kena beli. Pasal ubat kena pergi farmasi. Medical card itu saya tak pasti, tetapi sini kalau rakyat negeri dia memang dia percuma. Semua percuma, belajar daripada tadika sampai universiti percuma. Ini saya dekat Glasgow United Kingdom. Saya dekat Glasgow United Kingdom. Oh, GST. Saya tak puas pula GST ada tak ada. Rasanya tak ada GST sini. Okay. Gitu. Maknanya, tapi kita dalam hospital tak ada walk-in. Kita kena dapat pengesahan doktor, barulah kita boleh pergi ke mana-mana klinik. Sini pun ada KK macam kita, klinik kesihatan. Ada. Tapi tak boleh walk-in. Kita kena ada dapatkan pengesahan doktor, baru kita boleh pergi ke hospital. Okey, seperti saya sebutkan tadi lah kan, maknanya kalau kita duduk kat sini memang aman, selamat. Apa ni, okey, wallahualam, New Zealand saya tak pasti, tapi di sini cukai tinggi, cukai pendapatan dia, income, cukai pendapatan dia tinggi, cukai pendapatan dia tinggi. Okey, jadi maknanya New Zealand saya tak pernah sampai lagi, pernah dengar je lah. Okey, tak, kita kena pergi, kalau kita sakit, kita kena call hospital tu. Kita call hospital, kemudian doktor akan jawab, dia akan tanya kita melalui calling kita tu. Kita sakit apa, gitu, gini, gitu, ini. Kalau dia kata, kalau kita macam demam-demam biasanya, dia akan bagi suggestion lah buat macam mana. Actually, kalau kita memang emergency dan sebagainya, dia akan hantar ambulance. Dulu anak saya sakit, you know. Kita demam. Kita macam kita kena call bila datang lah. Tak, kita telefon dia, oh dia akan bagi suggest, oh demam macam mana, makan dia gitu je lah, melalui call saja. Lepas tu kalau disahkan baru memang kita ni kena hospital, maka baru mau pergi hospital. Dan yang menariknya, hospital klinik private tu, senior bila memang cepat. Saya baru saja tinggal sini. Nak balik dah pun. Tahun depan saya nak balik dah. Sejuk sangat sini, tak daya kan. Okey, maknanya apa sebut tadi? Jadi bila kita call dia, maka dia kata bau gini. Okey. Beli ubat jelah. Beli ubatnya. Baik, insyaAllah saya nak memulakan kuliah kita. Hari ni kita ada kuliah apa ni, Al-Quran. Kita nak mengaji sikit kan. Waalaikumsalam Mak Ita. Apa khabar? Dah minum petang ini? Mana kopinya? Lemangnya ya? InsyaAllah. Jadi insyaAllah kita akan mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyafil anbiya il musallim wa ala alihi wa sahbihi ajamain. Rabbi syurahi sadri wa yasir li amri wa halu nukhatan milisani ya hukam qawli. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uuni Allah yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim wala haula wala quwwata illa billahil azim. Syukur dapat kita hadir lagi petang ini, dan saya nak menjawab sikit pertanyaan puan yang tanya waktu solat. Okey, saya nak beritahu solat sini masa dia
Masa dia subuh pukul 5:50. Zuhur pukul 12 7 minit 8 minit gitu. Zuhur pukul 12. Asar pukul 1:50. Asar 1:50. Maghrib 4 suku. Kalau puasa sini sedap. 4 suku dah buka puasa. Isyak pukul 6 suku ataupun 6:20. Pukul 6 setengah dah boleh tidur dah. Sampai pagi. Sini malam panjang. Siangnya pendek. Siangnya pendek. Pukul 4 tu dah gelap dah. Pukul 4 petang tu dah gelap dah. Tak ada nak buat apa-apa dah. Okey, terima kasih Meta. Alhamdulillah. Siap semuanya. Okey. InsyaAllah kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan ni di ujung nanti ya. Di hujung program pukul 10 nanti insyaAllah. Hari ni Jumaat. Saya belum pergi sama-sama lagi. Jumaat hari ni walaupun Zuhur masuk pukul 12. Tapi solatnya pukul 1. Mana solat pukul 1. Di sini dia gitu. Kalau asal masuk pukul 1 lebih tu. 1:50 ke 1:49 tu. Semayang jemaahnya pukul 3. Tapi kita tak jemaah di masjid, bolehlah kita semayang ikut waktu. Tak masalah. Jadi hari ni walaupun maghrib subuh masuk pukul 12:07 minit. Ataupun 8 minit. Tetapi solat maghrib, solat Jumaatnya pada pukul 1 tengah hari. Jadi saya dalam pukul 11:30, pukul 12 nanti saya akan naik bas. Saya akan pergi ke masjid namanya Masjid Ibrahim. Namanya Masjid Ibrahim. Okey, wallahualam. Terima kasih banyak eh. Okey, kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash-shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baik, alhamdulillah, syukur kita dapat baca Fatihah bersama-sama. Tadi sebenarnya kita buka awal tu tujuannya nak cerita tentang mengaji barakah kan, tapi dah pergi jauh sikit insyaAllah. Tak apa, kita telah pun baca surah Fatihah tadi dan kita telah pun menerangkan apakah yang dikatakan surah Fatihah, kenapa nama dia begitu dan dia diturunkan di mana dan sebagainya. Jadi kita nak baca ini tentang keutamaan Al-Fatihah. Jadi kita nak ulang semula keutamaan baca surah Al-Fatihah. Jadi jangan lupa tuan-tuan rumpan, jangan kita tinggal baca Fatihah ni. Bukanlah semayang di luar semayang, jangan kita tinggal baca Fatihah. Boleh kalau kita amalkan surah Fatihah ni, kita baca Fatihah kan. Baik, Imam Ahmad meriwayatkan, ini cerita tentang keutamaan surah Al-Fatihah. Imam Ahmad meriwayatkan, kata Imam Ahmad, dia meriwayatkan daripada Abu Sa'id bin Mu'alla, berkatanya, aku pernah mengerjakan solat, lalu Rasulullah SAW memanggilku, tetapi aku tidak menjawabnya, kan, aku tak menjawabnya, sehinggalah aku menghabiskan solat. Lepas solat habis barulah dia jumpa dengan Rasulullah SAW. Jadi kata Nabi, ngapun kau tak panggil, ngapun kau tak datang aku panggil, kata dia, sebab saya tengah sembahyang. Maka Nabi kata bahawa aku akan ajarkan kamu satu surah yang paling agung, satu surah yang paling agung di dalam Al-Quran sebelum kau keluar daripada masjid ini. Maknanya Nabi kata bahawa aku panggil itu kerana nak ajar satu surah yang paling agung dalam Al-Quran. Mana Al-Quran ni kan semuanya agung belaka, dia yang paling agung. Yang paling agung. Jadi maka dia tanyalah apa dia. Kemudian Nabi kata, kemudian dia menjawab benar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mengatakan bahawa, bahawa surah yang paling benar tu ialah Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa dia? Iaitu namanya Sabu'ul Masani dan Al-Quran Al-Azim yang telah diturunkan kepadaku. Nabi sebut Alhamdulillah, dia tak sebut Bismillah. Jadi apakah surah yang paling agung tu, ya Rasulullah, yang kau kata nak ajar aku selepas aku sembahyang tadi? Maka kata Nabi Muhammad SAW, Alhamdulillahirrabbilalamin, hingga akhirlah insyaAllah. Dan dia kata bahawa itu namanya Sabu'ul Masani. Kenapa Sabu'ul Masani? Kerana ayat 7 ayat Quran ni
kita baca berulang-ulang, berulang-ulang, kan sentiasa baca. Tengok, dalam sembahyang orang baca, orang nak tahlil baca, kan, nak mulakan majlis baca Al-Fatihah, kan. Semuanya memulakan dengan baca Al-Fatihah. Marilah kita mulakan majlis Al-Fatihah, kan. Ha, gitu. Ha, jadi maknanya ulang-ulang sama. Dalam sembahyang dah tentu kita baca 17 kali sehari, kan. Ha, sebab kita baca 17 rakaat tu, 17 mana dah berulang-ulang 17 kali. Kemudian orang ajak tahlil lagi, ada majlis lagi, kan. Kadang-kadang orang berubat lagi ataupun rasa takut lah, rasa nak itu, semua je Fatihah. Jadi jangan kita tinggalkan baca Fatihah, seperti saya sebutkan bahawa jangan kita tinggal baca Al-Quran, terutama sekali lah Fatihah ni. Nak tidur baca Fatihah, bangun tidur tengah malam, tengah malam. Tuan guru saya pesan, tuan guru saya dia pesan kita, kalau kita terbangun tengah malam, terjaga tengah malam, kita nak banyaklah orang lain yang dapat, kan, lain, tapi saya ni saya dapat. Ha, dia kata bahawa sedekahkan Fatihah kepada Rasulullah. Maknanya kita kata bahawa Al-Fatihah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca Al-Fatihah. Maknanya tengah malam pun kita patut baca Fatihah. Maknanya kalau kita tak sedekah solat pun, kita sedekah pada mak ayah kita, kan? Kita sedekah pada keluarga kita, kita sedekah kepada diri kita sendiri pun okey. Okey. Baik, kemudian diriwayatkan pula oleh Bukhari, Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Ini kira ahli-ahli hebat. Melalui beberapa sanad, dia kata dari Syu'bah, para ulama menjadikan hadis ini seumpama sebagai dalil keutamaan, menjadikan ia sebagai satu dalil keutamaan dan kelebihan sebahagian ayat dan surah. Ayat yang lain dari surah yang lain, maknanya dengan bahawa surah Fatihah ni mempunyai kelebihan berdasarkan kepada hadis ni, sebagaimana disebutkan banyak ulama, di antaranya Ishaq bin Rawahih, Abu Bakar Ibnu Al-Arabi, Ibnu Al-Afar, serta penganut mazhab Al-Maliki. Maknanya sebab bahawa apa ni, ulama-ulama menjadikan hadis tadi, hadis yang katakan bahawa dia nak ajar apakah apa ni surah yang paling agung tadi, merupakan, ini merupakan suatu dalil, hujah, bukti mengatakan bahawa surah Al-Fatihah itu merupakan mempunyai keutamaannya dan sangat agung. Ada ke sebahagian daripada mengatakan bahawa tidak ada keutamaan suatu ayat atau satu surah yang lain kerana semua firman Allah Ta'ala itu hebat belaka, semua agung belaka. Seperti saya sebut tadi lah, kan, semua surah Al-Quran itu bacalah apa-apa pun tak ada masalah. Yang penting baca Al-Quran. Surah apa tak payah. Ni kita kadang-kadang kena baca surah apa, surah apa. Jadi kalau kita tak dapat baca surah tu, dah kita jadi apa? Kita jadi macam rasa rugilah, rasa tak sedap lah, kan? Rasa apa ni, ketinggalan lah, tak. Apa saja kita sempat baca surah tu, surah ke? Baca surah tu. Hatta kalau kita sempat baca surah An-Nas, Quran Rabbinas, baca Quran Rabbinas. Al-Falaq ke, kuliah Izzajah ke, tak kisah. Yang penting kita baca Al-Quran. Yang penting baca Al-Quran. Tak semestinya Al-Fatihah, tak semestinya Al-Kahfi, tak semestinya Yasin, tak semestinya Ar-Rahman, tak semestinya Al-Waqi'ah, kan. Tapi kalau boleh buat, ya, tafadhal. Tapi kalau kita tak mampu, panjang sangat Waqi'ah, kita baca surah Duha. Panjang sangat Yasin, kita baca surah Al-Nashrah. Kan mudah. Jangan sampai tak baca lalu. Panjang Yasin Ustaz. Panjang Waqi'ah, panjang Rahman. Yes. Kalau kita rasa panjang, kita jangan terus tak baca. Kita baca hak pendek-pendek saja. Qul huwallahu boleh, kan? Izzajah boleh. Kita baca inna atayna ke, inna anzalna ke, tak kira lah. Kita baca Al-Quran. Sebab apa? Sebahagian ulama mengatakan bahawa tak ada utamanya. Semua Al-Quran ni sama je tarah ni. Sama. Semuanya kalam Allah belaka. Cuma ianya berdasarkan kepada waktu turun dia je. Maknanya nak baca tu biarlah sesuai, kan. Maknanya janganlah kita baca surah Al-Baqarah ketika dekat nak maghrib sangat dah, kan, ataupun ketika sesak-sesak kita waktu tergesa-gesa tak sempat baca Al-Baqarah tu, kan. Baca surah Enak-Tena je sempat habis. Ulang dan sebagainya. Gitu. Baik, kata tak ada. Kerana semuanya merupakan firman Allah Ta'ala belaka, sama saja. Kenapa? Kerana supaya hal itu tidak menimbulkan dugaan adanya kekurangan pada ayat yang lain. Meskipun semua itu memiliki keutamaan. Makna gini. Kenapa dia kata sama je? Kata sama je semua surah, kerana kita bimbang kita akan menggeretkan pula surah Al-Quran ni.
Oh, surah ni, oh, kalau baca surah ni tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada apa, tak ada sangat pedonnya, tak ada. Ha, takut jadi gitu. Ha, takut jadi kita merendah-rendahkan surah-surah yang lain tu. Ha, takut jadi apa? Gerik agak gini, ini surah ni gerik 1, ni gerik 2, gerik 3. Ha, bukan gitu. Tak. Ha, sebenarnya sama je. Kata di sejarah ulama, takut supaya kita mengkategorikan atau mengelahkan kedudukan Al-Quran itu. Sebenarnya semuanya sama, dan satu lagi, semuanya memiliki kelebihan masing-masing. Baca surah ni ada lebihnya, baca surah ni ada lebihnya, semua ada kelebihannya. Macam kita lah makan tom yum kan, tom yum ini ada tom yum campur lah, ada tom yum apa ni, tom yum daging lah, tom yum ayam lah, macam-macam tom yum kan, merah lah, putih lah, contoh, nasi lemak kan, macam-macam. Ha, sama semuanya, nasi lemak belaka. Orang ni, dia rasa ni sedap, dia rasa sedap, jadi masing-masing selesa lah. Ha, kita selesa yang mana nak baca Al-Quran. Ha, kita baca Al-Quran sungguh, kita baca yang kita hafal, ataupun kita pergi dengar dan sebagainya. Ha, sebagaimana saya nak sebutkan semula tadi kan, berhubung dengan rumah ngaji barakah tadi. Ha, rumah ngaji barakah. Jadi rumah ngaji barakah ni, dia menyediakan tempat belajar mengaji. Tak kira lah di peringkat apa ni, peringkat mana kita, berapa umur kita, apa kita punya status, bila masa kita belajar, Allah boleh datang ke rumah ngaji barakah. Dan dia cuma je, dia datanglah dalam ngaji barakah, datanglah di rumah ngaji barakah untuk belajar mengaji. Kerana mungkin sebahagian daripada orang, sebahagian orang ni, dia malu nak belajar mengaji ni, dia malu. Ngapa malu kan? Tapi itu dah jadi suatu tabiat kita kadang-kadang kan, sebab ini memang kita ada juga apa ni, dikacau ganggu kan oleh iblis, setan kan, dia suka mengganggu kita begitu. Dia suka apa, meremeh-remehkan belajar, apalah orang tua nak belajar kan, kata orangnya, kata budak je, macam-macam kan. Jadi timbul macam-macam perasaan. Apa lagi kalau nak pergi ke masjid kan, orang ramai ke masjid kata, awak umur berapa? 50 tahun baru belajar mengaji. Ya dah, jadi gitu kan, padahalnya bagi sokongan. Ha, jadi untuk itu kita buat satu test center namanya rumah ngaji barakah. Ha, ni kita Al-Quran ni kena cerita rumah ngaji barakah lah. Di mana rumah ngaji barakah ni? Rumah ngaji barakah ni di Bukit Desa Semantan, Temerloh, Pahang, 28000 Temerloh. Dan belajar situ percuma saja. Tak kira siapa, laki, perempuan, tua, muda, kecil, besar, yang berhormat ke, menteri ke, JKK ke, orang kampung ke, orang bandar ke, kerja swasta ke, kerja pegawai, kerjaan ke, posmen ke, askar, polis, boleh belaka belatan dalam mengaji. Ha, boleh satu. Rela ke, cikgu ke, cikgi ke, pengetua ke, guru besar ke, guru kecil ke, boleh belaka datang dalam mengaji. Ianya percuma saja. Jadi apa ni, belajar ikhra boleh, belajar apa, belajar Quran boleh, tasmik boleh, talaki boleh, baca ramai-ramai, semua tak ada masalah, datanglah. Datanglah. Cuba tengok tu. Alhamdulillah, tak, rumah ngaji berkah sentiasa ada pelajar baru. Alhamdulillah. Dan kita belajar juga. Sekarang ni maknanya, dah cari ramai-ramai geng 10 orang tak kena ngaji, kita belajar ikhra. Dan saya kat Glasgow ni pun ada kelas ikhra ni. Ada. Saya ada buat. Adalah 2-3 orang pelajar-pelajar sini. Yang daripada umurnya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Dia belajar dengan saya. Tapi tak, saya tak buat live saya tu. Tapi atas nama rumah ngaji barakah lah tu. Mana rumah ngaji barakah ada kat Glasgow hari ni. Kan? Okey. Kita sambung lagi ya. Gitu. Kemudian pendapat ini dinukilkan oleh Al-Qurtubi dari Al-Ash'ari, dari Abu Bakar Al-Baqailani, Abu Hatim Ibn Hibban Al-Busti, Abu Hayyan, Yahya bin Yahya, dan sebuah riwayat daripada Imam Malik. Okey. Mana ada satu kajian itu cerita yang mengabarkan bahawa ramai ulama-ulama yang berpegang kepada hadis mengatakan bahawa Al-Quran ni sama saja, tak ada lebih, tak ada kurang, semua saja. Kan? Sama saja. Tinggal lagi kita nak baca ke tak baca. Janganlah kita lorak. Yang pentingnya kita baca. Nak baca surah Al-Fatihah ke, baca Qulul Bainah ke, Al-Baqarah ke, Ali Imran ke, An-Nisa ke, Al-Waqi'ah ke, Rahman ke, tak kira, bolehlah baca belaka. Ha? Baik. Saya sambung lagi ya, boleh ya? Saya sambung lagi. Baik. Ada hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Fadailul Al-Quran. Satu kitab namanya Fadailul Al-Quran. Maknanya kelebihan Al-Quran. Fadail itu maknanya kelebihan. Fadailul Al-Quran. Dia kata apa?
apa ni, dari Abu Sa'id Al-Khudri katanya, kami pernah berada dalam suatu perjalanan, dalam satu musafir. Minta maaf, saya dikata mata sikit. Kami dalam satu perjalanan, lalu kami singgah. Dalam jalan tu singgah. Macam tuan-tuan daripada Kuala Lumpur nak ketemu lu, singgah ke RNA. RNA Bentong ke RNA, kan contohnya. Kemudian, tiba-tiba ya, seorang budak wanita datang. Sering berkata, budak wanita ni maknanya hamba. Seorang hamba wanita berkata, sesungguhnya kepala suku kami tersengat. Jadi kita dikata bahawa ada kepala ketua lah, ketua suku dia disengat, dan orang-orang kami sedang tidak ada berada di tempat. Apakah suku, apakah di antara kamu ada yang boleh memberi rukyah? Jadi dikata bahawa kita di ketua tempat lah, senang jadi tempat kamu kena sengat, mungkin lebah ke tubuhan ke Allah lah. Dia tanya sebab dia berhenti, mungkin apa ni, Abu Sa'id tu dia berhenti kat situ. Orang tu datang, ada tak orang yang boleh ru'yah? Ru'yah ni mana jampi, senang cerita jampi lah kan, kita ru'yah kan, ru'yah ni jampi lah senang, siapa boleh menjampi? Jampi ni nak ngebutkan ni, balik cerita Fatihah ni, balik cerita Fatihah, jampi, siapa yang boleh menjampi ru'yah? Lalu ada seorang lelaki yang berdiri bersamanya yang kami tidak pernah menyangka kan boleh ru'yah. Jadi tiba-tiba bangun seorang lelaki di kalangan mereka itu, bangun nak pergi ru'yah lah, nak pergi menjampi. Dan dia kata bahawa kami tak sangka dia pula balik menjampi. Rupanya ada bomoh. Contohlah kata tempat kita bomoh. Orang kata, tapi bukan bomoh, cuma nak ngabar kan. Ada tak bomoh sini? Rupanya ada. Kita macam kita kadang-kadang duduk kan, kita tengah ngeteh gitu. Contoh tengah ngeteh lah, 5-6 orang ngeteh tu, tiba-tiba kan dalam kedai tu ada orang sakit, pening sebagainya. Jadi tiba-tiba kan ada seorang boleh mengubat kan. Macam baru ni, apa ni, di apa di satu di si di lapangan terbang mana, baru saya terlupa. Tiba-tiba ada satu satu orang sakit jatuh. Bukan, bukan dekat lapangan terbang, dekat Edinburgh. Dekat Edinburgh tu, apa ni, tiba-tiba satu orang dia jatuh, dia jalan-jalan jatuh. Jadi berdarah lah. Jadi siapa yang boleh ngumbat situ? Rupanya ada doktor situ. Rupanya dekat negara ramai tu, ada seorang doktor. Mana kita tadi berjalan sama kita je, tapi rupanya dia doktor. Macam ni lah, jalan sama kita je, jalan sama jalan tadi dengan Abu Sa'id tadi. Tiba-tiba adalah dia boleh mengubat, dia bangun. Kemudian orang itu membacakan ru'yah, maka dia baca ru'yah, maka kepala sukunya itu pun sembuh. Gitu. Lalu ketua tempat tu suruh memberi 30 ekor kambing, sedang kami diberi minum susu. Bukan main lagi. Dia ni, dia mengubat tempat tadi. Ni contoh tempat ya, nak senang cerita. Sihat tempat tu. Tempat pun bagi dia 30 ekor kambing. Masya Allah, memang orang kaya lah dia ni kan. Rupa tadi yang budak perempuan tadi, mana hamba kepada tempat dia lah. Hamba perempuan kan. Dia tu tanya sepasal dia sakit. Dia tanya lah, orang tu boleh ngubat tak? Boleh. Boleh jampi tak? Boleh jampi. Dan dibagi 30 ekor kambing, bukan main lagi. Yap. Bayangkanlah kambing sekarang berapa harganya kan. Kambing, kita kambing sekilo berapa kat Malaysia? RM60, RM70 sekilo. Di sini 10 pound je sekilo, berapa murahnya kan. Tapi kalau ikut duit kita mahal jadinya. Tapi dengan bawah kan, di sini 10 pound je kambing. Saya setiap minggu beli kambing ni. Kambing memang cerita makan pula. Baik, kambing 30 ekor kambing, dan orang lain tadi dia bagi minum susu kambing. Masya Allah tuan-tuan, sedang kami minum susu, dia bagi minum susu. Setelah itu kami kembali kepadanya bertanya, lepas dah habis dapat kambing 30 ekor dan minum susu semua. Jadi Abu Sa'id pun tanya orang yang jampi tadi, dia tanya jampi tadi, apakah engkau memang pandai dan boleh menjampi? Orang ni betul ke? Pandai dan boleh menjampi, kata di Abu Sa'id kepada orang tadi. Maka dia pun menjawab, aku tidak menjampinya kecuali dengan Ummul Quran. Dia kata, aku tak jampi pun, tapi aku baca Al-Fatihah ke dia. Jadi kita tuan-tuan puan, kalau lah ada sakit-sakit yang kita tak dapat nak rawat lah, contohnya kan, hospital tak ada, klinik tak ada, ubat tak ada. Cuma kita mungkin dalam perjalanan ke, dalam kita musafir ke, dalam kita pergi kebun dan sebagainya, maka bacalah Fatihah.
baca Fatihah. Tapi baca tu betul lah kan, baca Fatihah. Suruh baca Fatihah je. Jangan berbuat apa-apa pun sehingga kita datang dan bertanya kepada Rasulullah. Maka dia kata bahawa, okey tak apa. Orang ni kata bahawa dia tadi tak jampi tapi dia baca Fatihah. Segar orang tu, sihat, pulih. Kalau gitu pun kita tanya Rasulullah. Kita tanya Rasulullah, ingat apa ni kita tanya tentang Rasulullah berhubung dengan surah Al-Fatihah ni. Jangan buat apa lagi dah, kita jumpa pun. Maka sahut kami sampai di Madinah, kami mencerita hal itu kepada Rasulullah. Maka baginda pun bersabda. Lepas tu cerita Nabi, wah Nabi tadi gini sensis kan. Maka tanya Nabi, maka Nabi kata apa? Dari mana dia tahu bahawa surah Fatihah itu, bagaimana dia tahu surah tu, surah Fatihah itu sebagai jampi? Mana dia tahu? Bagilah kambing-kambing itu dan berikan satu bahagian kepadaku. Demikian pula riwayat Muslim dan Abu Daud. Nabi kata dia tahu mana pula tadi Fatihah tu bahagian dia jampi. Nabi tanya gitu kan. Tapi Nabi, maknanya Nabi tak menghalang, Nabi tak menegah dan Nabi tidak komen. Dia tak kata ya, dia tak kata tidak, cuma dia tanya je. Bermakna bolehlah. Nabi tak suruh. Kerana Nabi suruh kan, dah jadi satu ikutan pula Nabi ya. Macam suruh apa ni, solat tahajud kan, sembahyang tahajud. Nabi kata sembahyang sunat tahajud. Bagus. Kan Nabi kata hendaklah sunat tahajud, maka dah jadi wajib pula dah, kita tak ada yang nak buat pula. Jadi Nabi maksudnya bahawa bolehlah buat. Nabi tak jawab pun. Cuma Nabi tanya, dia tahu mana kita surah Fatihah tu pernah jadi jampi. Gitu. Kemudian maknanya nak sebut bahawa kalau berlaku apa-apa kesulitan lah, sakit ke atau apa-apa kesulitan lah kan, takut ke dan sebagainya, kita kadang-kadang terdesak ke, kadang-kadang darurat ke, dan kadang-kadang yang menakutkan ke apa, maka kita baca surah Al-Fatihah ni. Kerana surah Fatihah sebagai ru'yah, dia berjanji sebagai ru'yah. Nabi tidak mengatakan ya ataupun tidak mengatakan tidak. Maka kita gunakanlah surah Fatihah ni di tempat yang betul lah. Gitu. Baik, kita sambung lagi ya. Kemudian satu hadis lain lagi. Riwayat Muslim dan kitab sahihnya An-Nasa'i dalam kitab sunannya dari Ibn Abbas, dia berkata, ketika Rasulullah SAW sedang bersama malaikat Jibril, tiba-tiba Jibril mendengar suara dari atas. Maka Jibril mengarahkan pandangannya ke langit sambil berkata, dan satu hari Nabi dengan Jibril, tiba-tiba Jibril dengar satu suara di atas dan dia mendongak ke langit. Kan, kalau kita dengar tung di atas kan, mesti kita mencorok. Kan kita dengar helikopter ke, terbang ke, mengecun ke, kita mendongak ke atas kan. Maka Jibril pun dia mendongak ke atas. Dia berpandangan ke langit. Saya berkata, itu adalah dibukakan sebuah pintu di langit yang belum pernah terbuka sebelumnya. Oh, malaikat dia kata bahawa langit itu terbuka. Langit itu terbuka, yang mana tak pernah terbuka langit sebelum ini. Dia dengar kan. Langit terbuka. Maka Ibn Abbas mengatakan bahawa dari pintu itu turun malaikat dan kemudian menemui Nabi SAW berkata, terbuka pintu itu, maka malaikat lain turun jumpa Nabi SAW. Kita sampaikanlah berita gembira kepada umatmu mengenai dua cahaya. Kata malaikat tadi, wahai Rasulullah, engkau bagi tahu umatmu. Ini saya nak bagi tahu ni, wakil Nabi Muhammad SAW ni, dua cahaya. Kita jangan dengar hadis ni kan, ada dua cahaya untuk umatmu, dia kata ada dua cahaya. Kedua cahaya itu telah diberikan kepadamu dan belum pernah sama sekali diberikan kepada seorang Nabi pun sebelum darimu. Maknanya cahaya ni, kata di malaikat tadi, dibagi kepada Muhammad SAW, yang mana cahaya itu tak pernah bagi kepada Nabi-Nabi sebelumnya. Iaitu Fatihatul Kitab dan beberapa ayat terakhir surah Al-Baqarah. Tidaklah engkau baca satu huruf saja darinya, melainkan akan diberi pahala kepadamu. Kata di malaikat ni, dia kata dua cahaya itu, yang pertama iaitu cahaya surah Al-Fatihah. Cahaya pertama itu adalah surah Fatihah dan cahaya kedua itulah beberapa ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Tuan-tuan tengok balik ni, apakah surah-surah terakhir di surah Al-Baqarah tersebut? Maknanya Al-Fatihah itu merupakan cahaya dari langit. Cahaya daripada langit. Turun daripada langit betul. Jadi rugilah kalau kita tak baca Fatihah, kerana merupakan satu anugerah. Sebab tu orang baca Fatihah ni, dia bercahaya kan, bercahaya. Jadi kuat-kuatlah baca Fatihah.
Sebelum tidur jangan lupa baca Fatihah, tuan-tuan. Sebelum tidur mesti baca Fatihah. Saya katalah, manakala saya suruh ni, kalau tak buat tak berdosa, tapi kan habis suruh berdosa. Jadi saya nak bagi motivasi, sebelum tidur jangan lupa baca Fatihah. Sebelum tidur jangan lupa baca Fatihah. Bacalah Fatihah berapa banyak sahaja, sebanyak-banyaknya, ha, sampai tertidur. Kalau kita nak, kalau kita susah sangat tidur kan, ha, susah tidur, kadang-kadang ada seorang tu susah tidur, ada masa susah tidur, ha, jadi bacalah surah Al-Fatihah ataupun apa-apa yang Quran lah, Qulhu Allah ke sebagainya, ha, bacalah, ha, kan, ha, bacalah surah Al-Fatihah, ha, jangan lupa setiap kali kita nak tidur, sebelum tidur tu sampai dah pejam mata baca surah Al-Fatihah. Baik, kemudian lafaz hadis di atas berasal dari An-Nasa'i dan lafaz yang sama juga diriwayatkan Muslim. Muslim juga meriwayatkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, nyanyi nak sebut bahawa dia kata bahawa bacalah surah-surah ini, kerana kalau kita baca surah ini kita akan dapat pahala, dia kata. Setiap satu huruf itu akan diberikan pahala. Satu huruf itu dah bagi pahala. Satu hadis lain mengatakan bahawa satu huruf itu maknanya 10 pahala. 10 pahala. Jadi Al-Fatihah ni ada 142 ayat dan 142, 142 ataupun 141 huruf. Kali 10. 140 kali 10. Ha, berapa pahala kalau kita nak bilang pahala lah. Ha, kemudian surah Fatihah ni naklah kita baca jangan kurang daripada 22 saat. Ha, jangan kurang daripada 22 saat. Kalau kurang baca daripada 20 saat panjangnya masa tu, ha, tak betul baca Fatihah kita. Sama ada kita baca cepat sangat ataupun tak cukup dia punya matnya, sabdunya, hurufnya ataupun sebutan kita, tak betul. Mesti 22 saat. Itu yang paling baik lah kan. Mungkin ada orang lebih cepat lagi bacaan batinnya betul. Tapi macam orang biasa ni, dia kata bahawa jangan kurang daripada 22 saat. Barulah sempurna bacaan Fatihah kita. Okey, satu hadis yang sebelum kita berhenti. Man salla salatan lam yaqra fiha bi ummil Quran fahiya hidajun salasan ghaira tamam. Kata Nabi, barang siapa yang sembahyang dan dia tak baca Fatihah, ini ummul Quran, maka solat itu tak sempurna. Tak sempurna, tak sempurna. Ha, maknanya nak sebut bahawa barang siapa yang sembahyang tak baca Al-Quran, tak baca Fatihah ni, maka sembahyang dia tak sempurna. Nabi kata bahawa tak sempurna, tak sempurna, tak sempurna. Macam maknanya tiga kali tu nak melambangkan bahawa begitu pentingnya supaya kita baca Fatihah ni dan jangan meninggalkannya sekali-kali. Ha, itulah, itu surah Al-Fatihah. Jadi insyaAllah sampai situ dulu kita cerita tentang surah Al-Fatihah ni. Maknanya, kalau kita ambil sedikit dari pengajaran tadi, yang pertama tadi, surah Al-Fatihah ni dia boleh buat jampi. Ha, tapi kita ni kadang-kadang jampi kita tu untuk tertutup-tutup saja kan. Tak apalah. Ha, penawar. Jadi kita kata air penawar kan. Penawar. Ha, jadi kalau kita rasa ada satu kepentingan, keperluan, maka kita bacalah surah Al-Fatihah ni. Dan surah Al-Fatihah saya sebut tadi bahawa dia merupakan sabu'ul masani, iaitu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Berulang-ulang, berulang-ulang. Ha, jangan lupa, baca Al-Fatihah seperti saya cadangkan tadi bahawa setiap kali sebelum tidur, baca surah Al-Fatihah. Ha, berapa kali? Tak kira berapa kali pun. Bacalah banyak-banyak kali. Ha, kalau tuan-tuan dapat, ustaz lain kata suruh baca lain, tak apalah, bacalah. Ha, tapi sebaik-baik Al-Quran, dia kata Ummul Quran, maknanya ibu segala Al-Quran itu ialah Al-Fatihah. Ha, jadi Fatihah ni banyak nama dia, banyak dia punya sebutan dia, tetapi bermula itulah 7 ayat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, jangan bismillah aja. Bismillah. Ha, kalau bismillah tak betul dah. Bismillah pun tak betul dah. Ya. Ha, maknanya baca betul-betul surah Al-Fatihah ni supaya dia akan menjadi bacaan yang sempurna, dan apa yang kita perlu dan kita hajat kita, dia menjadi satu perkara yang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam tuan-tuan dan puan. Sampai situ dulu. Moga-moga kita semua akan diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dikuatkan iman kita, ditambahkan iman kita
dipermudahkan segala urusan hidup kita, dimurahkan rezeki kita, dikurniakan segala kebaikan, dan dikurniakan kita segala apa yang kita doakan di makbulkan Allah Ta'ala. Wallahu'alam. Dan saya doakan tuan-tuan dan perempuan dirahmati Allah Ta'ala dan dimasukkan Allah Ta'ala dalam syurga tanpa hisab. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini sesi borak pula dalam 5-6 minit ni. Kalau ada nak join, bolehlah kita sama-sama tanya tadi macam apa ni, cerita tentang apa tadi, cerita tentang tanya tentang kerja visa kat sini kan. Sini kerja bagi saya ada memang cadang buat suatu video lah, ke video kan, cerita tentang apa ni di Gelagigo ni, nak cerita tentang belajar, cerita tentang kerja kan, cerita tentang peluang-peluang dan sebagainya. Contohnya nak belajar sini, kalau tak belajar kat sini rugi. Baik, kita belajar kat sini. Sini universiti dia hebat-hebat kan. Saya nak beritahu bahawa di Glasgow ni yang paling ramai sikit belajar, pelajarnya orang Indonesia. Indo ramai sini, pelajar-pelajar Indonesia ramai. Ramai buat master, buat PhD sebagainya. Buat apa ni, first degree. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau ada ruang dan peluang tu, hantarlah anak-anak kita belajar kat sini. Belajar untuk menambahkan ilmu, kerana ilmu ni boleh belajar di mana-mana dan bila-bila masa saja. Okey, kalau tak ada nak tanya, nak join dan sebagainya, kita sampai situ dulu. Wallahualam. Saya sampai situ. Terima kasih banyak-banyak, minta maaf banyak-banyak. Aku lu kauli hazza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah disampaikan oleh Ustaz Suhardiman bin Mu'til Lazim, pengasas Rumah Ngaji Barokah. Rumah Ngaji Barokah.